Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang MotoGP, ajang balap motor paling bergengsi di dunia yang selalu menarik perhatian para pencinta motor balap. Siapa yang tidak kenal dengan pembalap MotoGP yang terkenal dengan skill dan kecepatan yang luar biasa? Yuk simak informasi lengkapnya di video ini. Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini ya, supaya bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Pembalap Mone VR46 Racing Team Marco Bezzecchi kini menjadi sorotan utama di tengah gelaran MotoGP 2023. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Anak didik Valentino Rossi itu sempat membuat Marc Marquez keluar lintasan di MotoGP Prancis Le Mans. Hampir seperti halnya dulu Valentino Rossi saat berduel dengan Marc Marquez di sirkuit Sepang yang dikenal dengan nama Sepang Clash. Tentu saja kita masih ingat momen tersebut yang membuat hubungan antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez renggang sampai dengan saat ini, atau bisa dikatakan menjadi musuh. Peristiwa itu terjadi tahun 2015, yaitu insiden senggolan kontroversi antara Valentino Rossi menendang motor Marc Marquez di sirkuit Sepang, Malaysia. Momen yang sangat tidak bisa dilupakan. Nah, apakah Marco Bezzecchi sebenarnya akan melakukan itu ke Marc Marquez di race Prancis Le Mans? Atau bagaimana? Ini dia penjelasan dari Marco Bezzecchi, anak didik Valentino Rossi. Sejujurnya, saya sama sekali tidak ingin menyalip. Saya mengerem sedikit terlambat. Ketika saya menyadari bahwa saya makin dekat, saya mencoba menarik ke dalam agar tidak adanya crash. Sayangnya, saya mendorong Marc Marquez keluar lintasan. Saya yakin, steward akan memberikan saya hukuman turun satu posisi. Saya siap untuk itu, dan saya setuju dengan itu, karena itu terlalu berlebihan. Tidak apa-apa, untungnya saya tetap tenang meski ada penalti. Saya mencoba menemukan tempat yang tepat untuk mengembalikan posisi dan kemudian berjuang kembali ke lapangan, jelas Marco Bezzecchi. Dari penjelasan tersebut, jelas Marco Bezzecchi tidak mempunyai maksud untuk mengeluarkan atau membuat Marc Marquez terjatuh dari lintasan, hanya kesalahan dan perhitungan secara teknis saja. Karena diketahui sejak adanya peristiwa Sepang Clash, Marc Marquez mempunyai banyak musuh. Salah satunya adalah Valentino Rossi, di mana alasannya karena fans Valentino Rossi malah ada yang berbalik mendukung Marc Marquez.